Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita ya bro ya, Zenvarasi Lighting Solution. Oke, kali ini kita coba review lagi produknya dari S, yang Turbo SE yang udah upgrade. Namanya adalah Turbo SE Upgrade Experience. Kenapa upgrade? Karena sebelumnya Turbo SE itu 55 watt, sekarang udah naik menjadi 60 watt ya. Kita coba sebutkan modelnya seperti apa. Sebelum kita ulas untuk perbedaannya antara Turbo SE yang lama dan versi terbarunya, jangan lupa selalu dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya, dan dibunyikan loncengnya agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Yang udah selalu dukung, terima kasih. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang berkah dan barokah. Amin. Langsung aja kita review untuk spillnya, perbedaan antara Turbo SE yang Experience ini dan Turbo SE yang lama ini ya. Sebelumnya udah kita spillkan untuk perbedaannya di konten kita yang ini. Kali ini kita lebih ke produknya bagaimana ya, untuk bentuk fisiknya. Langsung aja kita review untuk perbedaannya bro. Oke bro, kita coba ulas sedikit ya antara Turbo SE yang versinya lama ini ya, Turbo SE yang 55 watt, dan sekarang udah keluar yaitu Turbo SE yang Upgrade Experience yang udah 60 watt, jadi naik 5 watt ya. Ini masih ada versinya, adalah masih sepasang seperti samanya Turbo SE yang lama ini. Dulu pertama keluar dia udah sepasang seperti ini ya, dan sekarang udah ada bijian. Nanti akan ada lagi Turbo SE yang update ini, bijian pasti akan keluar ya seperti ini ya. Jadi agar nanti mendapatkan boxnya, kalau masih yang sepasang ini mungkin agar nanti boxnya ini akan dibelah menjadi dua. Kalau agan bijian, kalau sepasang, maka agan mendapatkan lengkap seperti ini. Kita coba ulas sedikit spill ya, untuk bagaimana dari boxnya sendiri Turbo SE ini seperti ini. Jadi udah Turbo SE update billet 2,5 in, dan ini udah ada barcode-nya, karena Turbo SE ini ada yang mirip-mirip sekali ya. Sekarang yang update ini udah ada barcode-nya di sini, dan di produk billetnya sendiri udah ada barcode-nya untuk keasliannya. Jadi itu adalah originalnya. Jadi kalau original dari S pasti ada garansinya ya, aman aja seperti ini. Ini adalah Experience, jadi ada hologramnya seperti ini. Nah seperti ini, cukup premium banget ya untuk boxnya sendiri. Nah seperti ini. Nah, ini yang tipenya flat, jadi ada flat, ada RHD. Ini sepasang, ini yang tipenya flat. Kita coba untuk bentuknya dari fisiknya dari ini ya, Turbo SE yang Experience ini. Nah, di sini akan mendapatkan seperti ini. Nah, ini ada akan mendapatkan ini stiker. Ini premium banget ya untuk plastiknya sendiri seperti ini. Ini dari S seperti ini. Jadi original ya. Nah, ini akan mendapatkan udah ada lengkapnya. Untuk duduannya sangat lengkap banget, untuk pemasangannya cukup mudah. Kalau agan nggak memakai ini, duduan ini bisa dilepas seperti itu. Dan ini adalah barcode yang di produknya seperti ini, jadi agan bisa scan untuk pakai aplikasi ya, untuk keasliannya seperti itu. Dan di sini keren banget ya, ini mirip-mirip banget dengan ini yang atas ini. Ini seperti Turbo SE laser sepertinya ini bro, ini yang di atasnya ini seperti ini. Ini covernya udah berbeda. Kita coba lihat yang ini, Turbo SE yang lama. Kita coba lihat untuk Turbo SE yang lama, model fisiknya kita coba bandingkan. Ini untuk perbandingannya bro, jadi covernya udah berbeda ya, cover dari pelindung dari ini, dari reflektornya ini udah berbeda. Jadi ini covernya semakin keren ya, dia chrome warnanya merah marun seperti ini. Di sini ada ice Experience, di sini ice nya ada di sini. Dan ini ori juga, ini udah disegel sebagai garansinya agan. Nah, seperti ini untuk modelnya, dan ini covernya di sini. Ini adalah reflektornya terlindungi di cover ini ya. Ini ada reflektornya. Ini reflektornya di sini, covernya ini. Nah, seperti itu. Dan ini kalau agan saat custom-custom mungkin ini mengganggu, ini bisa agan lepas. Ini pelindung aja, ini bisa agan lepas, baut-bautnya ini bisa agan lepas juga. Nanti akan cuman reflektor dalam ini tuh bisa. Nah, ini selenoidnya. Selenoidnya seperti ini sebagai garis cutoff-nya. Jadi dia terang tapi nggak silo bro. Seperti itu. Nah, drivernya menjadi satu sama dengan LED-nya, itu LED chip-nya. Di sini juga sama, itu LED chip-nya seperti itu. Ini juga cutoff-nya itu flat. Dia turun seperti ini saat cutoff membuka. Ini sama saat cutoff membuka, sama seperti itu. Dan untuk sininya, lensanya, untuk lensanya dia blue lens ya, lensanya blue lens seperti ini, sama-sama blue lens. Untuk ukurannya
Ini 2,5 in sama. Ini LED chipnya. Ini LED chip seperti ini. Sama ya. LED seperti ini dia itu aman ya, nggak bikin aki-akian itu tekor, nggak seperti HID projector seperti dulu. Dan ini saat dinyalakan, saat high beam dia langsung terang seperti ini. Ini kelebihan dari bilet. Untuk kipasnya dia sama bro, kipasnya ada di bawah ini. Masih sama ya kipasnya ya. Untuk pembuang panasnya ini bahannya juga pembuang panasnya sangat bagus seperti ini. Nah seperti ini, jadi harganya ekonomis tapi akan mendapatkan sangat premium ya untuk bilet ini turbo SE yang Aspirin ini. Seperti ini bro, ada bucketnya, di sini belum ada ya yang turbo SE lama. Cuman dia ada di ininya, seperti itu. Untuk solenoid masih sama, seperti ini, nah solenoidnya masih sama. Cuman ini buatnya naik 5 watt, kita coba untuk nyalanya seperti apa ya bro ya, kita coba output nyalanya seperti apa bro. Oke, kita coba lihat output nyalanya ya bro ya. On seperti ini, dan kipasnya di sini nyala cukup kencang ya. Ini kipasnya cukup bagus banget. Nah, ini kipasnya nyalanya cukup bagus banget. Kita coba lihat outputnya. Sini kita lihat. Nah seperti ini, dia flatnya cukup lurus banget. Nah ini yang turbo SE yang versi lama seperti ini. Dia juga rapi ya, cutoffnya rapi seperti ini, bawahnya juga rapi. Ini yang turbo SE yang versinya lama. Dan bisa lihat untuk jaraknya dari atas sampai sini itu jaraknya seperti ini. Nah, mungkin bisa menjadi ukuran ya seperti ini, garis cutoffnya rapi di sini. Ini ketebalannya, ini yang versinya lama. Kita coba untuk yang versi Aspirin-nya. Ini adalah versi Aspirin-nya. Nah, seperti ini. Nah, semakin terang ya. Ini ya, seperti ini. Ini agar bisa lihat ini ya. Ketebalan, titik ketebalan dari outputnya di sini ya. Ini titik ketebalan outputnya seperti ini. Dan sininya masih terang, masih terang. Di sini cutoff-nya juga lurus, bawahnya juga rapi banget. Nah, ini garis cutoff ini agar pengeredupannya nanti enggak silo, karena di atasnya sini ini enggak ada pemantulan cahaya, jadi ini outputnya cukup rapi banget. Jadi dari depan itu enggak silo, tapi customer, untuk pengcustomernya tetap itu ini ya, harus kita setting. Untuk ke bawahnya harus benar kita setting ya. Untuk mobil ada settingannya di lampunya, untuk motor juga udah ada seperti itu agar enggak silo seperti ini. Untuk kita coba sandingkan, ini Aspirin seperti ini, garis cutoff juga lurus, sininya juga ini ya, atas bawahnya seperti ini. Nah, seperti ini kita coba sandingkan antara ini adalah Aspirin seperti ini, cukup lurus ya dan terang banget, ketebalannya juga bagus ya. Nah, ini satu paket aja udah cukup terang banget ini. Kita coba lihat outputnya di malam harinya Aspirin. Nah, ini untuk output dari bilet Aspirin yaitu udah 60 watt ya. Jadi untuk satu paket aja udah lumayan banget. Agan bisa lihat ya, garis cutoffnya atas maupun bawah dia lurus ya, rapi ya bro ya. Dan untuk ketebalan putihnya dia merata, dan saat pas beam pembukaan solenoidnya itu lebar ya, solenoidnya lebar dan luas ini bro. Jadi solenoidnya saat pas beam akan gunakan dengan bijak, karena ini cukup silo banget kalau pas beam. Kalau low beam itu enggak ya, karena dia ada garis cutoff yang cukup rapi banget. Nah seperti itu, jadi Aspirin cukup terang ya, walaupun satu paket aja ya, apalagi agen pakai mobil dua paket tuh juga lumayan terang banget. Kita coba sandingkan ya, agen bisa lihat untuk perbandingan sendiri, agen bisa nilai ini hampir-hampir mirip bro, hampir-hampir mirip seperti itu. Nah, tapi dari jaraknya ini lebih lebar dari ini yang Aspirin itu, kesininya dia lebih lebar sedikit bro dibanding dengan yang versi lamanya. Kesini jaraknya ya, ini lebih lebar ini ya, ini lebih slim ya. Kalau yang ini yang versi lamanya lebih slim di sini, ini jaraknya lebih pendek sebenarnya. Kalau yang ini Aspirin dia lebih lebar seperti ini. Nah, seperti ini dia lebih lebar ya. Nah, seperti itu bro, ini perbedaannya. Dan ini udah naik 5 watt dari yang versi lamanya 55 watt. Kita coba sandingkan lagi. Nah seperti ini ya, masih tetap terang ya, dan masih bagus kualitas, cukup bagus banget. Nah seperti ini adalah bilet best sellernya Bull S ini, cukup terang banget ya. Ini terangnya cukup rapi dan bagus ya. Nah, seperti ini. Kita coba untuk high beamnya, kita coba high beam. Ini high beamnya saat selenoid membuka,
itu cukup terang banget dan akan gunakan dengan bijak. Nah, seperti itu. Nah, lebar banget ya untuk high beamnya ya. Itu adalah cetak-cetak adalah suara solenoid, bro. Seperti itu. Nah, cukup terang banget. Kita coba ini yang versi lamanya. Ini versi lama ya. Nah, sama dia juga terang. Oke bro, itu dia sedikit ulasan tentang perbedaan antara Turbo SE yang versi lama ataupun yang Turbo SE yang Experience yang 60 watt ini. Cukup sekian video kali ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bro. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as